jauh-jauh dari sini. Gue pengen ngomong berdua sama dia. Gak bisa. Rena berhak dengerin pembicaraan kita. Soalnya sekarang dia udah jadi cowok gue. Tolong! Aku juga tidak ingin jadi seperti ini, Nico. Masih banyak yang mencintai mungkin Rani. Termasuk aku. Sekarang aku ingat. Ini tempat jasadku disembunyikan oleh kaum pemburu vampir.